Assalamualaikum Pak Jarib. Waalaikumsalam Pak. Ini kita ketemu lagi di siang yang sangat cerah ini Pak Rib. Ya. Kabarnya ada mau jual tanah lagi Pak Rib? Iya tuh ada yang mau jual tanah. Berapa meter? Kalau nggak salah luas tanahnya 950. 950. Suratnya apa Pak? Kirik ini. Kirik. Oh ya. Ini jalan ini masuk mobil babakan juga ya? Masih babakan. Kita coba lihat Pak, batasnya mana? Batasnya ini ya? Oh ini batasnya. Terus? Sana? Batasnya jembatan Pak? Sebelah sana. Sebelah sana lagi? Ya? Jambu lewat. Jambu yang mana Pak? Yang orang? Iya. Sini ya? Iya. Dari batasnya ini Pak Rif? Bukan. Batasnya masuk ke mana Rif? Ada gajah juga. Oh, situ. Iya. Jadi pusang pos tuh. Ada pincang dua tuh. Oh, jadi posisinya iya. Pinggir sungai Pak ya? Iya. Pinggir sungai sama mepet ini Pak ya? Iya, mepet juga. Batas tembok Pak Rebe? Ya? Batasnya tembok tuh ya? Tembok ini. Oh, udah. Bagus ya udah ditembok Pak Rebe. Udah. Ini ada patok, ini masih itu masuk lagi ya? Iya. Ini dekat sungai Pak Rebe ya? Dekat sungai. Ini kalau buang air Ahmad, ini masih tabung di Jakarta. Ini mau buat pabrik tempe atau pabrik tahu bagus juga Pak Rebe ini? Lumayan. Buat limbahnya kan? Iya. Tapi airnya masih bagus Pak Rebe. Bagus, semuanya jamin. Tuh. Kalau mau bikin pabrik tahu oh, apa tempe, enak ini Pak Rebe. Agak luas, buang limbahnya ke kali. Iya. Ini masuk Bogor Kota apa Kabupaten Cilebut Pak? Cilebut Barat ini. Cilebut Barat ya? Iya. Masuk Bogor Kota bukan? Iya. Cilebut Barat aja. Oh Cilebut Barat. Raja, sepatunya. Masih suka raja. Iya. Yeah. Oh, ini depannya pabrik apa, Pak? Nah, ini. Tempe tahu. Oh, tahu Bandung itu, tahu di sini nih. Yeah.